Oke guys, selamat datang di channel Bang Acing. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan saldo GoPay secara gratis, dan nama aplikasinya itu bernama Linkduit. Mungkin pada video sebelumnya telah saya bahas juga mengenai cara untuk mendapatkan pulsa gratis. Namun pada video sebelumnya itu reviewnya di website bukan di aplikasi. Sekarang itu dalam bentuk aplikasi saya akan review. Nah, sebelum kita masuk ke review mengenai cara mendapatkan saldo GoPay gratis, di sini yang baru bergabung dan baru mengetahui channel ini, kalian bisa mengklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan juga mengklik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru yang diupload di channel Abang Acing ini, guys. Kita langsung buka aplikasi yang bernama Linkduit. Nah, ini merupakan tampilan di aplikasi Linkduit, dan bagi teman-teman semua yang belum melakukan pendaftaran di aplikasi ini, teman-teman bisa mendaftar dulu dengan mengklik pendaftaran yang di sini. Nah, berikutnya teman-teman semua bisa mendaftar dengan memasukkan username daripada akun kalian, itu bebas, terus email kalian, lalu password kalian. Setelah itu mengkonfirmasi untuk password kalian. Maka berikutnya di sini bisa langsung mengklik mendaftar ataupun daftar. Nah, itu merupakan cara-cara untuk melakukan pendaftaran di aplikasi Linkduit, dan di sini perlu teman-teman semua ketahui bahwa aplikasi ini telah berhasil untuk melakukan pembayaran sejumlah 505 juta rupiah. Ini telah berhasil dikirimkan kepada pengguna dari aplikasi ini, dan bisa dibilang hampir setengah ataupun 1 miliar pembayaran. Dan di sini terdapat 177 ribu member di aplikasi ini. Dan bagi teman-teman semua yang ingin melihat bukti dari penukaran di aplikasi ini, teman-teman bisa mengklik yang ini, update bukti penukaran. Dan di sini telah banyak bukti dari penukaran di aplikasi ini, termasuk pulsa, saldo GoPay, saldo Dana, dan juga penukaran via transfer bank di aplikasi ini telah berhasil dilakukan. Dan di sini keterangannya masih pending, karena untuk proses penukarannya sendiri itu memerlukan waktu hingga 7 hari kerja di aplikasi ini. Dan seperti ini untuk bukti penukaran saldo GoPay senilai 505 ribu rupiah ataupun 500 ribu rupiah di aplikasi ini telah berhasil. Nah, ini merupakan bukti dari penukaran di aplikasi Linkduit, penukaran ke saldo GoPay yang teman-teman semua bisa lihat. Di sini keterangannya telah sukses, jadi aplikasi ini tuh bisa menghasilkan saldo GoPay secara gratis, dan masih banyak pembayaran di sini keterangannya sukses. Teman-teman juga bisa lihat pembayaran yang ini sebesar 26.000, dan di sini ada 500.000 saldo GoPay itu telah berhasil ditukarkan di aplikasi ini dengan menukarkan sejumlah saldo yang didapat secara gratis di aplikasi Linkduit ini. Berikutnya, jika teman-teman semua telah berhasil untuk melakukan pendaftaran, di sini teman-teman bisa langsung masuk dan login ke aplikasi Linkduit dengan akun yang sebelumnya telah berhasil didaftarkan. Maka ini merupakan tampilan di awal aplikasi Linkduit. Dan di sini sudah tertera penghasilan yang saya dapatkan di aplikasi ini masih sejumlah 9.920 rupiah di aplikasi Linkduit. Nah, di sini untuk cara mendapatkan penghasilan itu caranya hanya ada dua. Yang pertama yaitu memperpendek link, atau yang ada di sini menu short link yang ini teman-teman semua bisa lihat. Dan di sini teman-teman semua itu bisa memperpendek link, apakah itu memperpendek link dari artikel ataupun video ataupun aplikasi, atau bahkan di sini memperpendek link daripada dokumen ataupun website. Teman-teman semua bisa dilakukan di aplikasi ini dengan memastikan link ataupun URL kalian di sini, lalu mengklik menu shorten. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba untuk mengcopy link dari artikel CNBC Indonesia seperti ini. Maka link yang sebelumnya kalian semua telah salin bisa langsung dipastikan di sini di kolom yang ini. Nah, berikutnya untuk memperpendeknya langsung mengklik saja menu shorten. Maka ini merupakan link yang telah berhasil diperpendek dan bisa kalian semua share kepada teman-teman kalian. Dan jika teman-teman kalian telah berhasil membuka link yang ini, maka akan memberikan penghasilan untuk kalian sebesar 80 rupiah per satu kali kunjungan link yang telah diperpendek ini, guys. Misalkan jika ada 10 teman kalian yang berhasil untuk masuk ke artikel yang sebelumnya telah kalian perpendek linknya, maka akan memberikan pendapatan untuk kalian sendiri sebesar 800 rupiah, yang penghasilan ini akan langsung masuk dan diakumulasikan ke penghasilan yang ada di akun Linkduit kalian. Seperti itu untuk cara pertama mendapatkan penghasilan di aplikasi Linkduit yang teman-teman semua bisa kerjakan dan lakukan untuk mendapatkan tambahan saldo di aplikasi Linkduit.
Nah, untuk cara kedua mendapatkan penghasilan di aplikasi ini, yaitu dengan membagikan ataupun melakukan yang namanya misi referral ataupun misi menginvite teman. Nah, pada menu referral ini, jika kalian telah berhasil mengajak teman kalian untuk mendaftar di aplikasi LinkDuit ini melalui link yang telah kalian bagikan, maka akan memberikan untuk kalian sendiri pendapatan sebesar 15% dari pendapatan teman kalian. Ini merupakan fitur referral, dan di sini saya belum mempunyai referral ataupun penghasilan dari menu referral ini. Nah, jadi untuk mendapatkan penghasilan sendiri di aplikasi ini hanya ada dua. Yang pertama dengan misi yang bernama memperpendek link, dan yang kedua ada misi yang bernama referral. Itu merupakan dua misi yang bisa dikerjakan di aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan untuk kalian sendiri. Dan di sini untuk cara melakukan penukaran, teman-teman semua bisa langsung mengklik menu request pembayaran yang ini. Nah, di sini penukarannya itu bisa via pulsa, via GoPay, akun Dana, OVO, pulsa listrik, ada PayPal, ada bank transfer. Dan di sini berhubung pembahasan kita kali ini mengenai GoPay, teman-teman bisa mengklik menu penukaran via GoPay yang ini. Nah, di sini untuk minimal penukaran sendiri saldonya itu harus mencukupi yaitu 11.000, dan saldo saya sendiri masih berjumlah 9.000, yang artinya masih belum mencukupi untuk penukaran di aplikasi ini. Jadi seperti ini saja untuk review di aplikasi LinkDuit, yang dimana aplikasi ini terbukti legit dan membayar karena sudah dibahas di awal video ini ada penukaran yang telah berhasil diproses, yaitu saldo GoPay yang setara dengan 500.000 rupiah, guys. Oke, sekian video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Nantikan video part kedua mengenai bukti penukaran di aplikasi LinkDuit ini, guys.